bebas. Mau kura-kura harga berapapun tinggal pilih. Ayo masuk. 6 lah. 6. Dan ada berapa mana? Ada yang jantan betina? Ini berat teman-teman. Dia tantangin kayak udah siapin ular 45 juta kan gila. Assalamualaikum guys, ini gue lagi kerja, ini udah jam 12 ya, 12 kurang 5. Udah gitu, kau baca Instagram gue, postingan di YouTube gue, semua komentarnya tuh minta tepati janji dengan Panji. Karena Panji udah 3M, udah 3 juta followers, followers, subscribers. Oke, gue udah siapin, tenang, gue udah siapin kadonya. Karena kan lu tau gak, ada, ingat kan? Kalau ada perjanjian gue sama Panji, siapapun yang duluan 3M subscribers, dia harus ngasih kado. Panji yang 3 juta, gue kasih ular hias bagus deh buat Irfan. Ular hias. Kalau duluan lu 3 juta, gue kasih kura-kura. Oke, okay, deal. Deal. Udah, kita. Kalau Panji duluan, gue harus ngasih kado kura-kura. Kalau gue duluan, Panji harus ngasih kado ular. Gue telepon Panjinya dulu ya. Udah tidur apa dari jam 12 malam? Iyalah, Panji petualang. Nggak diangkat. Ih, dia terakhir live ini live online 23.38. Sekarang berapa? 10 menit yang lalu. Ya Allah. Gue mau gini, gue pengennya nganterin ke sana sebetulnya ya. Gue tuh pengen nganterin kura-kuranya ke rumah dia langsung, tapi gue suruh bebasin deh, dia datang ke rumah langsung gue suruh milih kura-kura mana yang dia suka. Takutnya dia Alda. Yaudah deh, lihat nanti deh. Pokoknya gue mau ngundang besok, ini ntar gue WhatsApp aja, dia suruh datang ke rumah supaya dia pilih kura-kura mana yang dia mau. Bebas. Oke? Insya Allah, gue mikirin juga ntar, sepanjang malam bisa gak tidur nih. Mikirin nanti apa buat tanya. Gue kerja dulu, gue lanjutin kerja. Gue salah ngomong ya barusan ya? Kan tadi ngomong bebas apapun. Eh, janji adalah janji, utang adalah utang. Gimana ntar kan gue belum, Panji kan belum tahu. Oke baik, assalamualaikum. Ada telepon. Halo, Panji. Jadi kumaha, kura-kura saya ditagih-tagih terus ini sama orang-orang. Jadi gimana? Panji besok ke rumah aja berapa bagusnya? Tuh kan, dia mah kalau masalah hadiah, ini gue rekam ya, gue record ya. Ya ini kalau masalah hadiah dia semangat. Yang semangat bukan lu doang tuh, fans lu juga pada semangat tuh. Yaudah gini aja, kan tadinya gue tuh pengen ke rumah lu gitu, ke sana pengen nganterin secara langsung. Tapi mendingan gini aja deh, kan kura-kura gue banyak. Sombong amat. Lu datang ke rumah. Lu datang ke rumah terus lu pilih ya. Besok pagi ya. Ya udah, besok pagi ya. Oke. Okay. Ya. Pagi, siap. Bangunin dong. Ya udah deh. Berapa orang? Oh iya dah. Siap. Oke, okay. Thank you ya Panji ya. Tunggu besok. Dadah, assalamualaikum. Oke okay, guys, besok bener. Udah setengah satu. Pulang. Setengah dua nyampe rumah jam 2. Bersihin muka. Bangun subuh berarti gak boleh tidur lagi. Oke. Panji akan ke rumah gue buat jemput kura-kura. Tunggu besok pagi, mudah-mudahan bisa mandi. Oke teman-teman, akhirnya Panji udah ketemu sama yang punya rumahnya. Dan ini dia, ponakan Panji tercinta di Jalu. Jalu nih, gue deg-degan nih si Jalu jangan-jangan jadi Panji berikutnya. Ini ya, pas Panji datang, Jalu mau ular gak mau? Terus langsung dipegang, dan dia suka ternyata, yes berhasil. Berani beneran. Jalu beneran berani? Coba pegang. Coba tau Jalu pegang. Aduh. Wah, next Panji petual. Duh, asal jangan kobra aja kan lu. Gila lu mah. Jalan emang suka ular? Ngomong dong. Suka, kenapa suka? Soalnya
Wow. Gak tahu. Karena nggak tahu, lucu ya ulernya, karena nggak ada kakinya ya. Seneng Pak Ju teman-teman kalau jalurnya suka nih. Ini sih ngasih bukan bapaknya. Ini beneran. Ya. Ini beneran. Iya, emang khusus. Karena, ya Allah. Karena kan kalau boa konstriktor, kebetulan kalau CB itu ya memang mereka karakternya itu mentalnya kayak ball python. Jadi memang soft dia. Jadi buat anak kecil, walaupun buat dipegang, buat mainan. Bisa A. Cuma kalau misalkan bedanya sama ball python kalau sering dihandle kan gak mau makan tuh mudi. Iya, iya. Ini enggak. Dia mau dihandle tiap hari pun malamnya kita istirahat di jam 2 jam masukin mencit dimakan pasti sama dia. Oh. Itu bedanya mentalnya buat, bagus ya. Mentalnya bagus. Ini kalau yang ternakan sendiri biasanya. Ya, yang ternakan ya. Iya, iya, kan iya, ada iya, masih iya. Ada yang impor dari luar dia. Betul. Jadi bukan dari ternakan Indonesia tapi impor dari luar. Iya, betul, gitu. Nah, itu yang kadang karakternya ngaco, agak galak. Tapi kalau yang emang breedingan lokal itu enggak akan. Jadi ini oleh-oleh. Kan yang kalah kan. Gue. Ya enggak apa-apa. Ya. Enggak beda, ini mah beda. Kalau misalnya itu mah challenge-nya Irfan. Ini mah kan misi Panji mau ngasih buat Jalu sama Irfan, arsip Panji. Ya. Ini ternakan Panji sendiri, ah. Oh gitu. Lu iya ternakan Panji sendiri, ada dokumentasinya di YouTube. Wow. Ternyata lahiran, teman-teman. Lihat anaknya banyak banget. Nih bawa pegang. Udah buat Jalu itu. Biar makasih dulu. Kalau enggak dibawa pulang lagi. Makasih. Ini sama-sama. Iya, makasih. Salim dulu. Ayo. Jom. Peluk dulu. Iya. Nah, pegang nama jalurnya. Tahan dulu. Oke, akhirnya Panji kesini ya. Bukan berarti gue ini kayaknya gue diontrok deh karena janji gak ditepati. Karena waktunya susah. Gue tadinya mau nganterin ke Purwakarta ya. Itu ke Purwakarta ke tempatnya ini sahabat saya ini Panji. Tapi ya udah gini aja deh. Tadi malam kan gue udah video call ngasih tahu boleh datang, boleh pilih kura-kuranya. Dan gue sebetulnya nyesel sih ngomong gitu sih. Aduh, udah deh. Sebenarnya tuh, Panji tuh udah nyiapin bacaan Emeraldo. Itu kan Panji janji retik mop mau kasih. Ya. Itu udah Panji siapin bacaan Emeraldo. Itu kalau dihargain itu 45 jutaan. Serius, gua kalau kalah gua kasih itu dan bener-bener gua kasih. Cuma karena lu yakin lu bakal menang. Dia ngomong gitu supaya gue ngasih setimpal dengan itu juga. Gue tahu itu. Enggak lah. Fair lah mana itunya. Ada di rumah masih. Oh. Makanya kan okay lah bacaan Emeraldo yang enggak jadi, tapi gue ingat sama Jalu. Jalu suka ular, pernah lihat di videonya Airpan di Akin channel. Ekornya kenapa melilit? Buat pegangan tuh. Enggak apa-apa, tidak apa-apa kepalanya. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Hebat, gak kamu berani. Oh. Oke, buat gua kayaknya gua kasih Jalu aja biar jadi arsipnya Irfan di sini. Dia sudah nyiapin harganya 45 juta, gua harus ngasih yang berapa ini? Aduh, Panji. Ada kok sering di review ya, Jalu ya, di itu ya, di channel yang bacaan Emeraldonya, padahal itu dia menang kalau menang kemarin. Kita kasih ya. Cuma yang mana sih warna-warni itu bukan sih? Kalau Emeraldo itu dia retik mort baru, Jadi pertama dia keluar itu kan CB-nya orang Malang, CB-nya reptiler di sana. Itu harganya sampai 120 juta. Karena sekarang udah ada generasi ketiganya, jadi harganya turun di 45. Seturunnya juga 45 juta dan lu punya itu. Wow. Di rumah ada gua. Sombong. Nah, itu gua beli sengaja buat sebenarnya challenge ini. Tapi ternyata gua menang. Jadi wacanya masih ada di rumah. Oke deh, kalau gitu gua enggak mau kalah. Enak aja. Lu bebas. Mau kura-kura harga berapapun tinggal pilih. Ayo masuk sultan teman-teman yuk. Masuk. Isi jalur ya. Dia senyumnya senyum bahagia. Iya emang. Tuh keluar tuh. Reverse strike-nya. Iya. Panjang. Iya, iya lagi ya. Ya sih ya. Be careful ya, tetap hati-hati ya. Ini paling lihat ular nih, yang makan. Lalu kalau bawa Panji ke area seperti ini nggak bisa langsung ke satu tujuan. Nggak bisa. Tujuan kita ke belakang ini ada kura-kura. Iya, baru saya kesita sama ini. Kok ternyata ada burung baru yang cakep banget teman-teman. Ya, tidak hanya satu, sebetulnya ada beberapa, tapi ini yang ini paling nurut. Burung hantu yang baru berarti ya? Iya, jadi ada Strix Leputo, ada Strix Leptogamica. Banyak. Ada bubu, ada lima gue. Biasa, kalau udah ketemu dengan komunitas kan gue gampang keracunan. Iya. Gue kalau ada komunitas tai bergerak juga gue pelihara juga. Penting banget. Lo berarti yang belum ada kumang doang ya? Kumang belum. Ya. Padahal gue jangan sampai ketemu deh. Percaya nggak? Gue jadi miara kalong dong. Gara-gara kemarin gue ini kacau. Gue miara kalong beneran sekarang,
Panji nanti mau tanya juga ke Irfan Hakim. Sebenarnya kalong ini cuma ada. Ini temen gua, ini kan apa berkelompok kan? Jatuh katanya dari pohon. Dia lagi emang mau ke kebun. Jantan betina. Jantan ah. Aduh, enggak bisa besanan. Gua ada betina 2, 1 jantan. Oh, berarti bisa besanan masih? Bisa. Iya. Gua masih kecil belum segede ini. Ah, enggak apa-apa zaman sekarang sih bisa. Ya. Ini ngomong-ngomong udah bisa ngapain sih dia? Nih, coba mau pakai ini. Oke. The Hakim. Subscribe biar bisa 3 juta kayak Panji. Amin. Dia 3 juta tinggal merem teman-teman. subscribe dulu channelnya Air Panji. Iya. Subscribe buru-buru biar 3 juta buru. Oke, jangan subscribe dulu Panji ya. Bohong, subscribe juga Panji. Air susu bahasa tuba. Oke, nih makanannya adalah Deoki. Puyu anak puyu. Berarti kita kasih anak puyu ya. Iya. Biasanya dia bonding globe ya. Iya. Hey. Mantap teman-teman. Langsung. Ini keren banget sih. Iya. Ini bisa sampai berapa meter? Bisa lebih jauh bisa. Oh iya. Bisa. Tapi dia belum di Karawang, gue di sini. Ya? Di Karawang lu di sini bisa. Oh iya bisa terbang kabur tapi kan. Tapi ini kok di biasanya kok dilepasin dia balik lagi ke sana sih. Coba aja. Coba aja dilepasin. Serius? Terus. Iya, udah FTTF ya? Iya, FTTF. FTTF balik. Hey. Balik. Ya, tapi dia kalau dibohongin enggak bisa. Bisa. Ya, tahu dia mana tuanya, mana yang bukan, yang KW-nya teman-teman. Ya, jangan. Ya, enggak ada dibohongin. Seru ya? Seru banget asli. Oke. Ya, gue mudah-mudahan dia lupa dan kura-kuranya. Oh, enggak. Kenapa? Jadi yang mana yang gede ini? Oke, okay, lu tunjuk dulu deh. Lu tunjuk. Kita bikin ini aja ya. Yang lu mau kira-kira apa saja? Tunjuk 6 lah. 6. Gua kalau minta Aldabra kan enggak mungkin nih. Coba aja kali aja lu beruntung. Boleh lu tunjuk aja. Sultan. Sombong amat. Aldabra yang mana? Ada yang jantan betina? Ini berat, teman-teman. Dia tantangin kayak udah siapin ular 45 juta kan gila. Gue langsung dong. Walaupun gak mampu yang penting sombong. Nih, masalahnya tadi ada orang ketiga yang ikut menjadi saksi kalau gini. Nih. Soalnya apa? Kenapa Panji tertarik sama soal katanya Irfan? Karena saya dari sini, saya dari lokal. Kalau yang impor enggak mau. Karena nih, kan biasanya ini aja deh lu bawa deh. Ya, ini apa? Ini saya belok aja enggak. Ya, tapi enggak gue beneran ikhlas deh buat lo. Pilih yang mana? Pilih 6. Ada enggak? Oke. Okay. Ipal, itu keluarin Aldabra. Terus, gua udah feeling ini. Serius, feeling gua enak. Oke, Aldabra bawa, tapi lu panggul katanya sampai rumah. Mati gua teman-teman. Mau kata indukan? Oh, keluarin juga. Ya mau ya. Hah? Dua. Oke, satu, dua. Keluarin lu tuh, emaknya sini. Ya, emaknya lagi. Oh, ini istri kedua ya. Ini udah salah ngomong ini. Feeling gua nggak enak gitu. Enggak, ini gue kena nafsu nih. Lu langsung ngimutin kura-kura pak. Kura-kura ular 45 juta mau dihadiahin ke gue kan. Gue ya dua, mana lagi? Empat lagi. Taka jadi saksi ya. Ya. Aldabra satu. Female Sulkata. Sulkata. Nih yang ini, baby, mana baby, ini? Baby aja baby. Sulkata. Ini baby Sulkata ada yang udah lumayan, ini lahiran pertama. Oh itu yang anak pertama. Ini generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiganya ini nih tuh. Ini belum baru lahir juga tuh. Nah. 45 juta dia siapin kan, harus lebih mahal. Nih, ada nih ukuran lumayan nih. Oke. Ini ukuran. Ini juga tuh. Wah. 1, 2, 3, 4. Cari head. Cari head. Oke, cari head. Berambon tuh yang dari Sigalu gue kasih aja kerja deh. Berambon. Berambon mau juga ya. Eh ini gimana nih? Hmm? Ini mau enggak? Cobain. Cobain dulu sini ya. Nah, tuh. Sama yang kecil ya. Itu ini yellow foot. Oh yellow foot. Iya, jadi nih kakinya kuning ya. Ya? Kalau ini kan kalau ini cherry head, ada red foot, nah, ada yellow foot nih. Ada ini yellow foot. Kalau ini tuh cherry head. Ada lagi yang red foot. Jadi ini doang yang merah. Kalau ini kakinya doang yang kuning. Nih ada tapi ini kasihan orang yang ngasih nggak apa-apa lah ya.
Tiga lu kan kenal juga kan? Super lagi. Gak apa-apa lah. Dua. Janganlah. Itu kasihan orang, kasih lagi ke gua. Terlaluan banget. Kasihan dia lu ya. Sorry ya, bro. Tiga lu nih. Pernah kabur satu. Udah gitu balik lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Ambon gigit tuh. Ya, bikin repot nih si Galo ngasih ini. Oke. Jadi mana nih? Tentukan 6. 6. 1 2 2 3 4 5 6. Udah kan beda spesies lah, beda spesies. Nah. Dia sini sepasang 1 2 3 4 5 6. Yang ini ya. Ini yang kecil enggak usah. Enggak usah lah. Beneran. Heeh. Udah oke. Gua enggak bisa miara kura segede gitu, Mak. Ya udah, udah. Cepat. Bisa aja lu. Oke. Bawa boxnya bawa sini. Boxnya sama nomornya. Bisa. Kamu air ban. Kamu air ban hari ini lagi baik. Bukan lagi baik, lagi hilaf nih gue nih. Tolong. Kena sih banget. Kita akan pakai box. Ini sudah 6 dipilih oleh Panji. Kita kasih kesempatan Panji menentukan mana yang dibuang di antara 6 itu. Oh, jadi challenge juga. Oh, bikin ya. Oh, oke. Okay. Ada eliminasinya. Itu berhadapan dengan presenter. Sama. Oke, okay, berarti kita bikin siapin. Kita bikin challenge ya. Ya. Ah, Aldabra enggak masuk kali ya dalam situ. Masuk nih gini nih. Nah. Ini ya. Cici enggak ada. Nih, udah 1. Oke, okay. Ji, ini udah masuk dus semuanya ya, kita lihat satu demi satu nih. Ya. Yang pertama, dusnya sulcata. Sulcata. Ukuran sedang, ini udah lumayan banget nih. Ini udah 18 sentian ya, 20 lah ya. Ini udah 30. Wow. Iya ya, gede ya. Ini 30 ya, nih satu. Kemudian ini ada sulcata juga, ukuran ini 30. 30 senti ya. Kemudian sini ada sepasang cherry head. Oke, okay. Ada sepasang cherry head. Sini ada sulcata sama yellowfoot. Nih, sulcata sama yellowfoot. Ya. Kemudian ada indukan sulcata. Nih. Indukan sulcata. Indukan sulcata gede. Gede satu. Dan ini sudah bertelur berkali-kali juga. Oke. Okay. Yang terakhir adalah Aldabra. Aldabra indukan. Aduh. Oke, perasaan gue boleh gayang, nah saudara. Hati-hati lo, gue kalau prediksi yang sesuatu, itu gue selalu beruntung. Keberuntungan itu selalu identik dengan Panji tuh. Ya kalau nggak beruntung, lu udah mati di patok itu, kobra. Lu orang beruntung, nyawa lu tuh banyak. Iya, nggak mati-mati. Gue tutup mata lo, terus game-game gimana nih? Ntar setelah lu tutup mata, ntar si Raka akan nentuin nomor-nomornya di mana. Oh, ntar lu sebutin 1-6. Gue buang nomor 5. Gue buang nomor segini. Oh, okay. Gitu. Siap. Oke. Okay. Tutup ya. Ah, mulut. Oh iya, keren Serina lagi diculik. Mas Panu. Woi. Ngapain sih? Woi, istrinya mau diculik. Dia tahu istrinya. Dia mau ngebelain istrinya berarti. Masuk dulu kan. Istri gua katanya diculik. Oke, okay. Sorry anji, udah. Ya. Oke, okay, Raka. Ya. Ini ada 6. Lu sebarin. Oke. Okay. Guys, ini sudah ada nomor 1. Isinya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Panji, ya. Di antara 6 ini, lu mau buang yang mana dulu? Gua gak suka nomor 4. 4? Empat dulu lah. Gue deg-degan. Nomor siapa? Ya, empat. Panji buang nomor 4. Nomor 4-nya yang tidak dipilih Panji adalah Raka. Angkat Raka. Oke, okay, Panji, sulcata 40 cm lu buang. Oh, no. Iya, serius. Ah, belum Aldabra lah slow. Ya. 4 hilang, masih ada 5. Di antara 5. 4 udah nggak bisa ya, 1, 2, 3, 5, 6. Lu pilih nomor berapa?
dua deh, gua nggak suka jadi yang kedua. Hah? Beneran? Dua deh. Nomor dua, Panji tidak memilih nomor dua. Pilih gua enak. Apa isinya bilangin? Bilangin isinya apa sih? Istrinya Pano. Serius? Bener. Serius. Istrinya Pano. Aduh, gagal. Ya. Aduh, udah aja yuk. Sulkata, indukan Sulkata nggak dipilih oleh Panji. Oke, dua. Bye-bye. Berarti Sulkata 40 cm. Gagal. Sulkata indukan gagal juga. Masih ada Aldabra. Masih ada 4. Masih ada Aldabra. Mobil bisa bawa Aldabra kok tenang. Tunggu deg-degan. Masih ada sepasang Cherry Head. Iya, Cherry Head lumayan. Masih lah. Ada Sulkata ukuran 30 cm. Ada juga Sulkata plus Yellowfoot. Nomornya tersisa ada nomor 1, 3, 5, 6. Lu mau buang nomor berapa? Gua mau buang yang ganjil-ganjil dulu lah. Yang satu dulu lah. Satu gua buang ganjil. Gua enggak suka nomor ganjil juga. Tuh. Enggak, nomor berapa gitu, ganjilnya tuh ada dua tuh. Ganjilnya tuh ada nomor satu. Nomor satu deh, satu. Nomor tiga, ada nomor lima tuh nomor ganjil satu. Ada tiga nih. Nomor satu, nomor tiga, dan nomor lima. Udah nomor satu dulu deh, Pak Irfan. Gua gak suka ganjil soalnya. Oke, bener ya? Serius, serius. Ganti ya? Ya, ya. Nomor satu. Itu nomor kan satu. Berarti sisa satu ganjilnya ya? Tiga dan lima. Dan lima kan? Iya. Udah, itu aja, satu aja. Buang satu dulu. Hah? Satu. Oke. Nomor satu, Panji membuang anakan Sulkata sama dengan Yellowfoot. Ah, udah biarin dah. Itu tuh gua tahu kecil banget kurangnya. Gak bisa miara, mati. Aduh. Aduh, udah aja. Guys, tersisa 3 kotak. Tapi setidaknya indukan Sulkata udah selamat. Tersisa Sulkata 30 cm, Cherry Head sepasang. Oh, Cherry Head. Guys, tersisa 3. Ini tiga-tiganya istimewa, tetap istimewa. Cherry Head sepasang, Sulkata 30 cm, dan juga Aldabra. Tersisa 3, 5 dan 6. Lima deh, ah. Oh. Ganjil tuh tersisa 3 dan 5 ya. Ya, 5 deh, 5 dulu deh. Gua pengen tahu 5 feeling gua soalnya di 5 enggak enak, jelek. Gua nyesel permainan ini. Bikin deg-degan ini, Nek. Gua ngasih kesempatan lu ganti lo. Enggak, 5 aja. Bener, 5 aja serius gua buang. Enggak, feeling gua soalnya ke angka 5 tuh enggak enak. Gua ngikutin kata hati, kalau kata hati gua itu. Lima aja. Dan gue kayaknya terlalu ngikutin nafsu tadi. 5 ya? 5. Oke, 5. Dibuang. Jangan Aldabra. Yang dibuang oleh Panji dan masih tidak dipilih adalah jangan Aldabra dong. Sepasang dong. Cherry Head. Cherry Head lepas. Terus lu ini sayang ini bisa beli. Udahlah, bodoh aja Cherry Head ini. Banyak gue bisa beli kalau ini. Yeah. Aldabra. Yang jelas gak bisa beli. Tinggal dua lagi pilihannya. Aldabra kan ya beli. Ya Allah. Ya, kita mau pulang Aldabra. Ya, kawan belakang bisa ada penghuni. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, coba ini. Nomor 3 dan nomor 6. Guys, pilihannya tinggal dua ya. Nomor 3 dan nomor 6. Oke. Panji, pilih 3 atau 6 yang lu pilih. Mana yang mau lu bawa? Nomor 3 atau nomor 6? Ntar gua pilih. Jadi ada tradisi lama, kalau misalkan lagi pusing dan bimbang kayak gini tuh gua suka kayak yang pakai jari gitu. 6 3 6 3 6 3 6 3. Tapi ganjil. 3 deh. Tapi ntar dulu. 3 ganjil malah. Kenapa? 6 deh. Gue 3 atau 6? Gue bingung anjir.
digantem sih. Tiga aldabra ya. Aldabra itu bentuknya kayak angka 6 bulat. Gua pilih 6 dah. Tapi Panji, lu tambah ya. Sentuhin dong. 3 atau 6. Entar dulu, What? Ini kan masalahnya pilihan bingung. Ya, ini bukan buang ya, ini bukan buang tapi pilih ya. Kalau tadi kan buang kan. Pilih 3 atau 6. Tadi lu ngomong 6 gitu. Terus 3 6 gitu. Ya, tadi sih hitungan jari gua sih 3. Tapi hati gua enggak ngizinin, katanya bukan kok aldabra ada di 6. Ada di 6 udah. 6 yakin gua. Jadi langsung pilih. Dah, ya, udah, cukup 6 udah. Jadi langsung pilih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih bener, 6. Ya, bener ya. Pilih 6. Ya, bener, ya. Halaman. Deal dulu, sah dulu. Entar dulu. 3 deh. Bismillahirrahmanirrahim. gua pilih nih. Ini ya, Airman bisa banget soal ini kayak gini-gini nih. 3, 6 ya. Yakin 3? Enggak sih, gua pilih. Yakin 3, yakin 3. Terserah, yakin 3. 3, 6. 2-2 aja boleh gak sih, ya? 3 dikali 2 kan 6. Iya, 6 dibagi 2 ya 3. Stop dulu. Oke, go. Apa rencana kita? Tetap 6, Kak. Yakin? Yakin. Soalnya itu angka genap bisa masuk. Udah, salaman aja yuk, salaman cepet. Deal. Udah. 6 ya? Suka, tayo. Oke, enggak. 6 dulu, okay. Kak. Okay. Pegang enggak? Kakak pegang nomornya, Kak. Iya, iya. Ada nomor 6, ada nomor 3, gue buka ya. Lu pilih nomor 6. Lu enggak pilih nomor 3. Enggak, soalnya enggak feeling. Okay. Dari awal gua udah enggak feeling ke nomor 3. Tadi cap-cip-cip nomor 3. Tapi feeling lu sebetulnya nomor 6. Nomor 6, gitu. Karena 6 itu 2 kali lipat dari angka 3. Ya, 6 itu 2 kali lipat dari angka 3. Iya, maksudnya dari jumlah ganjil aja gitu kan. Iya, 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 oke. 3, 2, 1. Jadi yang ini masih kuning nih. Ku persembahkan. Ya Allah, ya Allah. Ini masih di sini. Tapi ini pun udah rezeki sih. Rezeki ya, tapi gitu juga. Kecil. Tapi ini pun udah. Mas, kenapa lu gak bantuin ngodein gua sih, Mas? Padahal kan kalau misalkan dapat ini gua kasih cuan, Mas. Kan ya. udah beli ayam dari gua. Jadi dia lebih care ke lu ya. Udah gitu dia pilihannya tadi nomor 3 duluan lagi. Iya, karena berarti hitungan jari gua bener. Yang tadi gua jari ini tuh 3, 6, 3, 6 terakhir. Iya, 3. Harusnya gua ngikutin jari ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, itu juga bagus. Santuy gitu ya. Kalau di iklannya ada tuh. Oh iya, itu kura-kuranya punya rumah satu. Iya. Santuy gitu. Oh, iya. Mau saya ikut bayi dulu. Gua saya ikut bayi. Kayaknya emang gua harus nabung lu dari kecil deh. 30 juta deh, 30 juta deh beli durian segede gini. Udah ya, goodbye, nanti ditengokin lagi. Titik punya gue ya, rawat di sini ya. Enak aja, punya lu yang ini. Lu punya ini. Gue liat keringetan banget, sumpah gue deg-degan banget. Apa? Aipan, tau kan rumah Paji warnanya hitam. Terus? Soalnya kalau misalkan Aldabra yang ada di belakang kayak gini tuh, di belakang rumah ada taman baru. Itu keren banget, Kak. Nggak kelihatan, ya. Kelihatan lah, hitam sama hitam. Harusnya kontras. Kalau gini kontras kelihatan gitu. Hitamnya matching, kalau sama ini, keren gitu, gagah. Gitu. Terserah. Ya Allah, sebrajin gue lemes banget. Ini gue pelihara dari kecil dari segede gini, masa ini lepas sama si Panji. Berarti Airfan ini piara berapa tahun sebenarnya? 10 tahun lebih, udah belasan tahun. Dari bener-bener kecil, ah. Dari segede gini nih, segede gini. 35 cm ya. Jadi 30, saat itu harganya 100 ribu. Enggak. Segede gini 30 juta dulu. Oh, masih murah. Makin kesini makin mahal emang. Emang iya, sekarang segede gini itu 60-an kalau enggak salah. Iya. Makanya segede gini ini kalau misalkan dapat di rumah saya parkir ini, Pak. Filari second, Pak. Iya. Lihat kalau bisa pun lu kepilih ini ya udah gue ikhlas sebetulnya. Karena kan challenge ya. Karena challenge. Cuma ya. Udah, tapi ya udah itu enggak apa-apa. Nah, tapi kalau mau ganti pindah tuh, dadah tuh. Dadah. Dia dadah, teman-teman. Serius dadah dia. Emang suka kata ini gayanya aneh. Dadah. Dadah. Enggak, bukan dadah tapi itu. Kasihan dia lu.
Oh jadi lu ngelewein gua lu. Ini jantan betina, A? Ini kemungkinan betina. Betina ya? Kemungkinan betina. Oh ya. Berarti Pak Haji tinggal nyari jantan. Jantannya. Biar bisa breeding. Iya, iya, iya. Ini ya. Sampai ukuran gede kayak si istrinya sih itu? 5 tahun lah. 5 tahun? Mungkin ya. Cepat ya sebenarnya. Lumayan cepat, lumayan cepat. Jadi makanya sulcata itu kenapa di antara kura-kura darat ini termasuk harganya nggak terlalu mahal banget karena emang kembang biaknya juga cepet. Kayak gue aja kan sini bertelur lagi kalau sudah nemu celana dan juga kalau sudah ada waktunya pas gitu ya. Kondisi kura-kura juga pas. Nah kalau Aldabra ini usianya udah belasan tahun tapi belum mateng gitu. Oh kalau Aldabra ini? Iya ini masih bisa lebih gede lagi dan baru bisa bereproduksi. Bisa lebih gede. Masih ini bisa sampai 1 meter. Ini kecil berarti ya, ya. Ini sedang lah remaja. Jadi 1 meter diameter, 1 meter tinggi kalau lagi gitu. Ya udah kalau gitu. Jadi janjinya sudah ditepati ya. Jadi gak usah lagi ada yang ngingetin-ngingetin di Instagram gue, di YouTube gue, apapun postingan gue gini. Panji menang. Eh, tuh sebelum serius. Eh, ngingetin aja nih, udah mau 3 juta, ngingetin tuh Panji udah 3 juta. Udah 3 juta bagi. Eh, jangan lupa janjinya tuh kura-kura. Sebenarnya gue udah senang. Misalkan Airvan kasih ini pun atau yang kecil itu pun gue udah hargain banget karena itu apa namanya dari Airvan langsung itu udah satu penghargaan lah buat Panji sendiri dan gue bangga banget nanti kan itu taman reptil akan dibuka untuk umum untuk taman edukasi beneran dan itu gratis demi Allah gitu gue jadi sumbangsi gue untuk mengenalkan reptil ke masyarakat itu nggak akan bayar jadi taman reptilnya itu free rencananya gitu cuma kalau nanti kalau berenangnya udah jadi itu baru bayar karena kan ada kos karyawan apa itu pasti cuma kalau masih taman reptil itu nggak bayar. Oke deh kalau gitu thank you guys ya. Subscribe di Hakim, subscribe Panji, subscribe juga Raka. Raka. Raka mah belum punya YouTube. Belum ada. Oh sorry. Itu payah aja. Kita YouTuber. Kita YouTuber. Dia masih seller. Seller. Gue mau seller. Bangga banget anjir. Bye, assalamualaikum. Bye. Salam lestari. Bye. Assalamualaikum.